Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mancok Channel 27. Di video kali ini Mancok Channel ke datangan sebuah paket. Paket dari kurir secepat mantap. 2 hari, order tanggal 16, 19 sudah nyampe, sudah saya terima. Oh, mantap, rekom. Dari toko Raja Abadi, Raja Abadi, Tangerang Selatan. Isi paketnya ini drone lagi, teman-teman, drone lagi, drone Z-Fly 5 2S yang lagi viral ini. Yuk, kita review, kita unboxing sama-sama. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka paketnya. Drone lagi, mantap. Ini buat konten ini. Nambah lagi koleksi drone-nya, nambah lagi. Oh, kita buka ini masih segel. Luar biasa, saya ngambil yang counter yang paket isi 2 baterai. Ada tasnya. Tas. Wah. Kosong. Keren tasnya, mantap. Yuk, kita buka paketnya. Kita buka. Oke, kita buka isi tasnya nih. Dapat bonus tas. Oh, kosong. Tasnya keren, mantap tasnya. Ya, kita buka 1, 2, 3. Oh iya, terima kasih. Lazada, Pedia, Tokopedia yang sangat recommended. Dan lebih terima kasihnya lagi, Kredipo punya, Kredipo yang mau bandarin. Wah. Dapat memori 32 GB. Buku panduan. Panduan lengkap. Baterainya 2, Lur. Dapat baterai 2. Terbang bisa lama ini. Oh nih, gantungan tasnya, tas lempang. Kabel. Lengkap nih, kabel buat koneksi ke HP, handphone.
ada Type-C, ada micro SD, ada untuk iPhone. Terima kasih Toko Raja Abadi, komplit sekali paketnya, komplit. Buat charger. Cadangan baling-baling. Nah, ini dia remote-nya. Mantap. Buat naruh HP. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Unit drone-nya C5. Oh, ini buat ngecas baterainya. Kita singkirin dulu tasnya. Mantap, keren. Lumayan besar. Nah, pengaman kamera titik gimbal. 1, 2, 3. Oh, 3 aksis, mantap. Oh, ini buat SD card. Buat SD card-nya. Ini yang saya tuju nih, ada kipasnya, jadi mesin nggak terlalu panas, aman lah terbang. Baterai ada isinya. Oh, ngecasnya begini. Buat ngecas.
sudah hidup baterai. Oke, kita cas dulu baterai remote-nya. Cas. Masuk dia. Cas dulu sampai penuh, baterai kita cas. Baru tes terbang. Kita cas dulu baterainya. Baterainya kita cas dulu. Ini soketnya. Ih, memorinya mantap. Oke. Untuk unboxing-nya selesai aja dulu ya. Untuk spek mungkin teman-teman bisa lihat di Google lah untuk spek dan lain-lainnya. Nanti kita coba tes terbang hasilnya gimana. Oke, yuk, untuk sekarang unboxingnya cukup dulu. Sekian, terima kasih Mang Cok Channel 27. Yuk.